Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun brother sister di seluruh Indonesia. Jadi hari ini tuh aku tuh mau ketemuan sama seseorang yang banyak banget di request sama kalian. Ini banyak banget yang pada nge-DM, pada komentar, katanya collab lagi dong bang sama cewek kuningan Eis. Eis, kalian masih ingat sama Eis yang pakai jilbab pink waktu itu? Dan aku tuh mau ngasih kejutan sama dia, mau ngasih sesuatu karena dia itu ulang tahun. Cuman ulang tahunnya tuh udah kelewat sih sebenarnya. Cuma saya tuh baru mau ngasih sekarang. Gak apa-apa lah ya, walaupun udah kelewat tapi nih, aku tuh mau ngasih ini sama dia. Aku tuh pengen tahu gimana nanti reaksinya Elise ketika dikasih barang ini. Oke, pokoknya buat kalian semuanya, kalian harus tonton video ini sampai akhir. Dan bakal kayak gimana reaksinya Elise nanti ketika dikasih sesuatu ini, dan kira-kira apa ya sesuatu di dalam kotak ini. Oke, okay? Pokoknya tonton terus, kita bakal samperin guys. Oke. Okay. Kamu udah pesenin? Udah ya, udah dipesenin tadi. Ya ampun, baik banget. Udah duduk. Ya Allah. Kamu udah lama ya nunggu? Salaman dulu kita, udah lama gak ketemu. Gimana kabar kamu? Sakit sih kemarin, seminggu. Tapi sekarang agak mendingan, tinggal suaranya doang. Sakit apa? Biasa. Bukan sakit rindut karena aku kan? Gak takutnya kan kamu rindu sama aku sampai sakit gitu, terpikirkan terus gitu. Enggak, terus apa? Dikit. Apa? Enggak. Oh my god, baik banget loh, aku udah siapin minum, ya ampun. Kok aku agak grogi gini ya? Tenang ya? Santai. Aku tuh sebenarnya tuh tiba-tiba pengen ngajak kamu ketemu, ya? Dadakan. Iya, temen banget, ada apa sih? Ada sesuatu sebenarnya. Ada sesuatu yang aku ingin kasih sebenarnya sama kamu. Aku sengaja minta ketemu sama kamu dadakan juga, ya pengen ngasih. Aku minta waktu sebentar aja sama kamu, jangan lama-lama gitu. Aku minta kamu tuh merem aja gitu. Ya udah, aku merem nih. Merem dari sekarang, 2 menit. Bismillah. Oke ya. Jangan dibuka. Ya, enggak. Tahu ya apaan sih. Few moments later. Oke, aku udah datang. Aku mau kamu jangan dulu dibuka. Oke. Jangan dulu dibuka, please. Sorry, minuman kamu aku geser. Sorry, tisu juga aku geser. Jangan dulu dibuka, karena aku belum minta untuk dibuka. Oke. Okay. Kamu agak nenggak, bisa? Oke. Okay.
Sekarang kamu buka. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oi. Ini tuh sebenarnya sih biasa aja, tapi kalau kamu amalkan ini menjadi akan luar biasa dan menjadi pahala buat kamu. Oke, okay, Ois, di sini ada Al-Qur'an. Oke. Okay. Ya. Ini ada Al-Qur'an, ini ada tasbih, ini ada mukena dan ada sajadah. Kenapa aku pengen ngasih ini sama kamu? Biar kamu selalu ingat sama Allah. Dan ketika kamu selalu ingat sama Allah, ketika kamu sholat, aku nitip aja, nitip doa buat aku. Hah? Iya beneran. Doain apa? Iya didoain. Doain, apa doanya? Semoga ada pagi sehat. Amin. Kembali kah? Harusnya kami ulang tahun. Ya, kita saling doain. Kamu udah doain yang terbaik buat aku juga yang pastinya. Kalau doa kebaikan untuk orang lain pasti berbalik seperti tadi. Nah, itu makanya. Semoga kamu senang ya. Kamu senang enggak? Senang. Dan aku nitip sama kamu ya. Ini kamu harus pakai ya. Sejadah yang ini, mukena ini, sama Al-Qur'annya. Oke? Okay? Tu wa tu. Ya Ali, ya Nabi, Talib minku. يا تروح الأمم حاجب عندك أفضل الإيمان أفضل الإيمان. يا طيبة يا طيبة يا دواء يا Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawa, Ya sekali lagi ya. Have to one. Ya Ali, ya Nabi, Talib minku masdar mawad. Ya Turoh al-Urali hajib indaku. Afadol. Afadol. Gimana?
kamu tuh emang orangnya tuh seneng gitu ya sama solawatan gitu. Iya, seneng dengerin sih, enak. Aku tuh pernah waktu itu waktu pas sakit hati banget, maksudnya kayak ngerasa disakitin gitu sama cowok. Terus aku tuh apa ya, lebih tenang aja gitu kalau misalkan denger lagu solawat. Solawat. Sekarang kamu kalau boleh tahu umurnya berapa tahun? Aku 21 kemarin. 21 tahun ya. Berarti kamu tuh baru naik tahun ini tuh 21 tahun. Iya, baru 21. Si muda. Kamu ada target nikah? Lois? Target nikah? Ya, ada aku. Berapa tahun lagi kira-kira? Jadi aku nungguinnya gak lama gitu. Biar aku tuh tahu gitu. 23 tuh. 23? Ya. Oh, 2 tahun lagi dong ya. Segituan. 2 tahun lagi. Gak lama lah. Bentar lagi. Lagi ya. Aku seneng sih. Senengnya tuh emang Lois tuh orangnya baik, sopan. Amin. Terus orangnya juga seneng sama religius gitu, dan emang cocok banget sih sama karakter kamu yang kalem gitu. Bener gak? Iya kan? Iya. Coba solawat apa yang kamu seneng? Tapi aku pengen kamu yang solawat gitu kalau ini. Aku pengennya kamu yang. Iya kan suaranya lagi gini. Oh, kamu lagi gak enak ya? Ya udah aku bantu ya. Aku kan sebagai calon imam harus selalu membantu kamu. Dan membimbing. Asik. Udah ah. Yuk, coba. Salat apa? Enggak, aku pengennya kamu aja yang suka kamu apa gitu. Aku bakal Kemarun bisa enggak? Kemarun boleh. Coba. Kamu
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Makasih ya. Gimana, kamu senang gak? Senang. Kenapa? Kamu tuh pengen banget gitu kalau sholawat-sholawat. Kayak sholawat itu. Tapi kalau yang pertama tadi sih emang aku tuh kayak, emang itu tuh banyak banget sekarang lagi viral di TikTok. Betul enggak? Iya. Dan itu enak banget sih. Apalagi ketika emang kamu yang bersholawatnya gitu. Kamu tuh udah adem dan benar-benar menusuk hati aku. Jarum. Aduh ya Allah. Wis. Mau kapan? Apa? Ngelain aku ke orang tua. Bercanda, bercanda, wis. Bercanda, kita kan keren ya kan. Waduh keren. Pokoknya aku tuh doain buat Ais ya Ais, karena aku tuh tahu kamu kerja di PT, kamu juga gak banyak waktu. Kamu siapa? Teman-teman kamu yang suka sama kamu, yang benar-benar seneng sama kamu. Khususnya warga Kuningan Jawa Barat, asik. Mungkin salam aja. Si salam buat siapa? Buat aku. Kan udah. Gimana coba? Mungkin salam buat teman-teman, terutama buat warga Kuningan ya, tapi kamu tuh banyak yang bilang katanya mirip artis siapa gitu. Aku lupa lagi, tapi ada yang mirip banget sama kamu tau. Siapa kan Nabila ya? Gak tahu siapa, pokoknya banyak kok di komentar tuh yang mirip banget. Kemarin juga ada yang bilang kata mirip siapa? Citra Kirana. Ya, ada yang mirip Citra Kirana, ada. Terus ada juga yang dia tuh agak mirip-mirip ke pemain film yang di Indosiar tuh. Coba kalian komentar ya, mirip siapa. Seneng gak kalian nih udah ketemu lagi sama Ois? Pasti seneng banget kan, karena Ois tuh bener-bener bikin bikin kangen Ois itu. Pada kangen katanya mereka. Kalau aku jangan ditanya lagi, kangen banget. Ois, ya. Kamu mau ada yang disampaikan gak? Udah, itu aja. Makasih buat semuanya. Makasih buat semuanya, dan pastinya juga doain ya, karena emang Ois tuh ulang tahun, walaupun emang udah telat, tapi ya kita doain buat Ois ya. Oke, silakan komentar, silakan kalian tulis doa di komentar buat Ois, dan yang pastinya kita doain juga Ois ya, semoga lancar kerjanya di perantauan, semoga menjadi orang sukses dan mendapatkan calon imam seperti aku. Ois, thank you ya sekali lagi ya waktunya. Oke, thank you. Untuk mungkin insya Allah nanti next kita akan bakal ada collab lagi sama Ois. Silakan, kalian harus kayak gimana sama Ois nanti ke depannya? Ois, kamu ada YouTube gak sih? Belum bikin. Ya ampun, kenapa lagi bikin YouTube? Padahal kalau dia bikin YouTube bakal rame banget, bener gak sih? Aku, insya Allah deh, aku bikin terus komentar. Ya, oh, oke, okay. Kamu komen. Iya. Oke, okay, kamu komentar, nanti aku kasih pin. Dan itu YouTube yang bakal dia pakai nanti. Dan nanti kita collab lagi ya. Oke, okay. Bakal seperti apa nanti collabnya sama Ois? Pokoknya kalian harus dukung terus channel Ridwan Evan. Dan pastinya juga kalian harus follow Instagramnya Ois. Dan follow juga Instagram di bulan depan. Oke, okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.